Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Om Ayam Jago. Nah, sore kali ini saya akan jalan-jalan ya di pinggiran Taiwan lah, tempat tepatnya tuh dekat dengan tempat tinggal saya. Nah, di sini tuh biasanya tuh ikan kelihatan banget ini di bawah jembatan. Kalau dipancing juga gampang kali ya. Cuman karena mungkin di jembatan sama jalan raya deket, jadi kita juga nggak berani mancing di sini, kecuali mungkin turun ya. Nah, oke, semuanya kita jalan-jalan dulu yuk. Nah, di sini saya sudah sampai ya di deket jembatan ini sebelahnya. Nah, tempat nongkrong seperti ini tuh banyak di Taiwan. Bisa dibilang ya, apa ya, untuk ngisi liburan gratis lah. Ini biasanya nongkrong sama temen di sini. Tempat yang seperti ini juga lebih bagus lagi juga banyak. Cuman mungkin males sih nih, mungkin besok-besok lagi saya jalan-jalan ke tempat lain. Nah, itu di jembatan ada jalan raya juga yang tadi kita lewatin. Sini juga harus jaga kebersihan. Makan jangan sampai buang sampah sembarangan di sini. Oh, kalinya jernih, bersih. Di sini jembat jalan kayu ya, pinggir kali di sini emang dibikin kayaknya emang buat nongkrong gitu, hanya emang buat keindahannya tuh biar berasa gitu loh. Nah, ini sepeda kami ini. Nah, ini temen saya ini. Ini lagi makan dua. Tadi sekalian sebelum nongkrong. Nah, ini nggak tahu ini orang kenapa ini makan burung. Nah, ini ada burung kuntul di sini, banyak pinggir kali sini nyari ikan. Kalau menurut saya ya, burung kuntul di sini tuh lebih besar daripada yang di Indonesia, tapi kurang tahu pasti ya, itu menurut pengamatan saya aja apa sama atau emang lebih besar. Tapi menurut saya emang kayaknya lebih besaran tuh di Taiwan, di sini di pinggir kali itu banyak biasanya. Oh, Indo, halo, dan ini banyak juga itu daripada ada mana? Ini kebetulan ketemu dengan ibu-ibu lah ya, dari Indonesia juga. Liburan. Itu mungkin mereka lagi libur TKW di sini, kebetulan ketemu. Oh, iya loh. Nah, ini sambil nikmatin pemandangan di sini, kita lihat-lihat yang di dekat pohon. Nah, di sini pohon di sini juga sering banget dipotong-potongin sama petugasnya, ada yang motongin biasanya pakai mobil khusus. Oh, ini kebetulan lagi musim panas, tapi pas hari ini itu kebetulan cuacanya tuh mendung, jadi enak gitu. Udaranya agak panas tapi ada angin, jadi kita jalan-jalan juga berasa gimana gitu. Nah, ini dia, masih sore udah mulai senja ya, cuacanya juga mendukung banget buat nongkrong-nongkrong kayak gini di pinggir kali. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ada di Taiwan ya, sahabat PMI mungkin tahulah tempat-tempat nongkrong di pinggir kali, apa di mana, apa di taman, itu banyak pasti di Taiwan itu. Di Indonesia juga banyak di Indonesia, cuman mungkin belum terperhatikan banget gitu ya, biar lebih indah, lebih bersih gitu, mungkin belum kali ya. Beda mungkin dengan negara-negara maju gitu ya. Banyak tempat-tempat seperti ini, kayak di bawah tol juga bisa dibikin buat taman atau tempat olahraga. Jadi ruang terbuka hijaunya tuh ada. Ya, cukup sekian dulu ya dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.